Sangat menarik. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Kasma Besari dan saya adalah 055567. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Arif bin Nur. Nama matrik 055718. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhan dan matrik 056877. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Natasha binti Bahanuddin. Nama matrik saya 054466. Hari ini saya ingin mengutangkan tajuk saya iaitu resipi pengenalan sebenarnya ialah menghilangkan nyawa binatang bertujuan menjadikan daging binatang itu alat dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat merih dengan menggunakan alat tajam dengan niat kerana Allah. Dari segi syaraplah maksud menghilangkan nyawa binatang yang alat dimakan dengan menggunakan alat yang tajam dan dari buku gigi dan tulang itu membolehkan haiwan itu alat dimakan oleh orang lain. Umumnya wajib dilakukan ke atas suatu haiwan itu membolehkan ia alat dimakan. Haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum Islam istilahkan sebagai bangkai najis. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksud sembelihan adalah di antara pangkal dagu dan pangkal lidi. Wajib bahas. Hari ini saya nak membicarakan tentang konsep halal, haram, sembelihan dan kesannya. Apa yang kita dapat lihat sekarang dengan peningkatan umat Islam yang semakin hari semakin bertambah, maka jumlah permintaan pada daging halal juga alam meningkat. Bukan sahaja dalam Malaysia, malah untuk semua umat Islam di seluruh pelosok dunia. Kita dituntut untuk mencari makanan yang halal dan baik. Pemakanan yang halal dan baik dapat membentuk fizikal dan mental yang baik. Konsep makanan halal dan haram ini telah jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis. Namun, masih juga ada yang mempertingkaikannya dan juga ada yang tidak mengambil berat tentangnya. Di samping itu, isu tentang pengurusan penyembelihan yang dilakukan dalam industri pemprosesan makanan hari ini sering disalah tafsirkan atau tidak dipantau dengan rapi. Sehingga kini, pengguna Islam pada hari ini masih sukar dan ragu-ragu untuk memastikan sumber makanan yang dijual itu adalah benar-benar halal dan berkualiti. Seperti apa yang dapat kita lihat dan baca di mana banyak kes peniaga menggunakan sijil halal ataupun logo halal secara rambang tanpa mendapat sijil kelulusan daripada pihak JAKIM telah banyak dilaporkan. Konsep halal wajib menjadi asas utama bagi proses penyembelihan. Ia meliputi daripada prosedur awal penjagaan ternakan, proses memutuskan urat-urat leher haiwan bagi memastikannya sehingga selamat sampai ke tangan pengguna. Perintah Allah terhadap umat Islam supaya makan daripada makanan yang halal dan baik sahaja. Menurut Islam, semua makanan yang baik dan bersih adalah halal. Sehubungan dengan itu, hampir semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali mana-mana yang telah diharamkan pengambilannya. Manakala makanan haram pula, makanan yang tidak dibenarkan dalam Islam iaitu bangkai, termasuk haiwan yang halal dimakan tetapi tidak disembelih mengikut syarak. Darah yang mengalir, daging babi, haiwan yang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam dan haiwan yang beracun. Haiwan yang tidak disembelihkan merupakan bangkai dan tidak boleh dimakan. Sifat manusia secara fitrahnya yang tidak suka perkara yang kotor dan jijik, maka tidak hairanlah manusia yang waras akal fikirannya tidak sanggup untuk memakan bangkai. Bangkai ialah merujuk kepada haiwan yang telah mati secara semula jadi kerana penyakit ataupun ditimpa bencana. Penyembelihan haiwan dengan cara yang disebutkan tadi itu dapat menyebut nyawa haiwan dengan ringkas dan segera. Perkara ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya penyiksaan terhadap binatang selari dengan prinsip Islam agar manusia bersifat belas kasihan. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk menyebut nama Allah bagi membezakan mereka daripada masyarakat jahiliah yang mempersembahkan daging haiwan ternakan untuk berhala-berhala mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan mengenai teknologi dalam sembelihan. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam sembelihan untuk memudahkan sembelihan. Antaranya ialah kaedah stunning. Stunning ni digunakan untuk memingsankan atau melumpuhkan haiwan tersebut sebelum disembelih.
Cara ini sangat berkesan untuk digunakan bagi kilang-kilang yang ingin menyembelih haiwan yang lebih banyak daripada 10. Kaedah ini dilahirkan kerana permintaan yang sangat banyak dalam daging-daging dan makanan-makanan yang yang berkaitan dengan daging. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk dalam kaedah stunning. Antaranya ialah memukul dengan penukul, menembak menggunakan pistol elektrik dan sebagainya. Menggunakan pistol elektrik ialah akan menggunakan voltan yang rendah ataupun yang tinggi. Kebiasaannya voltan yang tinggi digunakan kepada haiwan-haiwan ternakan yang lebih besar seperti lembu dan kambing. Manakala penukul pula digunakan untuk memukul kepada haiwan tersebut memukul dengan kadar yang tidak terlalu ganas sehingga menyebabkan haiwan itu mati. Sebab kita nak, kerana cara ini hanya untuk memensankan haiwan tersebut. Terdapat juga cara-cara stunning yang lain seperti memasukkan haiwan ke dalam sangkar yang kecil dan sangkar tu hanya saiz dibuatkan bergantung kepada saiz haiwan. Sebagai contoh lembu, sangkar tu hanya buat untuk seekor lembu dan lepas tu sangkar tu akan dipusingkan sehingga haiwan tersebut pening dan rebah, dan ia akan memudahkan kepada penyembelih untuk sembelih haiwan tersebut kerana haiwan itu tidak akan bergerak lagi. Jabatan Mufti Negara Malaysia juga telah menyadarkan hukum penyembelihan haiwan secara cani kepada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia. Hukum itu dikeluarkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu dari Syahid bin Aus radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW pernah berkata, pernah bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh haiwan, bunuhlah dengan cara yang lebih baik, dan hendaklah seorang itu di antara kalian mempertajamkan pisaunya dan memudahkan haiwan yang dia akan disembelihkan. Dalam hadis ni menunjukkan bahawa Allah SWT sendiri mengatakan kalau kita nak sembelih atau kita nak membunuh seekor haiwan, kita kena menyenangkan cara diorang, pemergian diorang. Dalam Islam juga, kaedah stunning ini diperbolehkan kerana ia memudahkan untuk menyembelih haiwan tersebut dan ia dapat menyembelihnya dengan lebih cepat dan ia juga tidak menyakitkan haiwan tersebut. Kami juga menyatakan isu atau permasalahan yang timbul berkaitan sembelihan terutama sekali mengenai ibadah korban semasa. Persoalan ini sering diutarakan oleh semua, lebih-lebih lagi menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha. Antara isu tersebut adalah hukum korban lembu babi. Kita sering bertanya berkenaan pelaksanaan ibadah korban dengan menggunakan lembu babi. Rujukan yang saya guna iaitu Risalah Al-Bayan. Siri kedua menjawab bahawa hukumnya harus dan dibolehkan jika menepati kesemua syarat-syarat. Seperti yang dinyatakan, Allah Subhanahu Taala telah mensyariatkan ibadah korban kepada golongan yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu Taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Maksudnya, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Surah Al-Kautsar ayat 2. Antara tafsiran ayat ini adalah lakukanlah korban pada hari raya Aidiladha. Tafsiran ini diriwayatkan daripada Ali bin Abdul Taha daripada Ibnu Abbas. Ia juga merupakan pendapat Atau Mujahid dan jumhur majoriti ulama. Manakala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu katanya, maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan korban dengan dua ekor kibas dan aku sendiri iaitu Anas radhiyallahu anhu juga melaksanakan korban dengan dua ekor kibas. Riwayat Al-Bukhari 5233. Udhiyah menurut istilah syarak adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari Nar iaitu Aidiladha dengan syarat-syarat khusus. Hukum melaksanakan ibadah korban bagi mazhab Syafi'i ialah sunnah muakkad. Ini kerana ia merupakan syiar Islam yang wajib ke atas orang Muslim yang berkemampuan demi menjaga syiar tersebut.
Kesimpulannya, amalan sembelihan adalah salah satu ibadah dan bukti perhambaan seorang manusia kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, sembelihan syari Islam adalah cara yang terbaik dan penuh penghormatan kepada haiwan dan ihsan agar tidak menzalimi haiwan tersebut. Haiwan yang halal disembelih dengan sempurna dan memenuhi sunat sembelihan menjadikan daging haiwan halal dan baik. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Semoga pencerahan ini akan menatijahkan kefahaman yang baik kepada kita semua dalam melaksanakan penyembelihan dan menjadikan kita golongan yang meninggikan syiar Islam kerana ianya melambangkan takwa seseorang. Firman Allah, sesiapa yang membesarkan syiar Allah maka sesungguhnya ia daripada tanda takwanya hati.